Halo, selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para pecinta otomotif Indonesia. Pada video ini kami akan memberikan informasi tentang fitur keselamatan Honda Sensing. Subscribe, like, share, jika video ini bermanfaat. Fitur keselamatan Honda Sensing. Honda Sensing merupakan rangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pengemudi dan penumpang. Caranya dengan memberikan peringatan secara otomatis untuk mengambil tindakan agar tidak terjadi kecelakaan. Teknologi Honda Sensing memiliki 5 fitur pada New Honda CR-V. Pertama, Collision Mitigation Brake System CMBSTM, sistem yang membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. Kedua, Lane Keeping Assist System LKAS. Fitur ini membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi dan memberikan getaran dan visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur. Ketiga, Road Departure Mitigation RDM, yang berfungsi memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar. Adaptive Cruise Control ACC with Low Speed Follow. Berfungsi menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, dan membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan secara otomatis. Kelima, Auto High Beam. Sistem ini secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu normal tergantung pada situasi jalan. Manfaat teknologi Honda Sensing memang diperlukan demi keselamatan pengendara dan penumpangnya, di era modern ini. Bagaimana menurut Anda? Semoga video ini bermanfaat, salam Car2 Channel.